Oke, lanjut lagi teman-teman di Manor Lord. Dan kemungkinan guys, ini bakal jadi episode terakhir kita ya untuk di seri kali ini. Ya, karena kenapa? Kemarin, dengan 3 wilayah yang sudah kita kuasain, nih yang ini ya, 2 farming village, 1 main village, kita udah bisa nih menaklukkan wilayah lain. Jadi nggak perlu banyak-banyak nih guys, tersisa 3 teman-teman. Nanti kita bakal taklukkan semua ya. Tapi sebelum itu guys, sesuai rencana kemarin, kita bakal kembangkan dulu 1-2 village. Yang pertama yang ini nih, ini namanya kocak banget ya. Ya udahlah, kita biarin aja ya guys. Kita biarin aja namanya kayak gitu. Intinya di sini gue cuma mau ngebangun ini guys, ngebangun manor. Buat apa? Buat pasukan dong. Karena dengan ini kita bisa nambah pasukan, ya kan? Ya udah yuk kita bikin aja. Nah jadi strateginya gini, aku bakal bikin settlementnya di deket tempat yang dekat sumber resource guys. Atau kita juga bisa gunakan ini sih, plentiful ya, kalau mau banyak sumber daya di awal-awal. Ya udah boleh nih, duit kita kan banyak ya. Jadi kita bakal cepet aja ya guys. Terus kita bikin logging camp. Eh jangan di situ ya, di sini aja nih. Ini logging campnya. Kita kasih jalan guys. Jadi intinya cuma untuk menyuplai pasukan doang guys. Nah kayak gitu. Tempat potong kayu kita bikin di dekat sini ya. Terus firewood di sebelah kanannya boleh, boleh, boleh. Tuh. Next adalah rumah. Kita perlu cuma 5 rumah doang guys, nggak usah banyak-banyak. Bikinlah 5 rumah doang. Biar hemat ya. Gue baru tahu sekarang guys ya. Ini kalian baca di sini ya. Jadi ya, setiap rumah, ini rumah ya, dia mengkonsumsi 1 food dan 1 fuel. Artinya kita bikin kayak gini teman-teman. Nah kalau kita bikin kayak gini, 5 kayak gini, jadi sebulan itu 5, karena 5 rumah kan. Bikinlah kayak gini guys. Nih yang ada tanda plus gini, jadi 1 rumah 2 family, tetap dihitung 1 kan. Jadi game ini bisa kita akalin guys. Kita bisa menampung 6 orang, tapi makanan yang dimakan cuma 3, karena dihitungnya per rumah, bukan family. Gitu tipsnya guys. Apalagi ya, oh iya makanan, bener makanannya ya, jangan lupa ya. Kita nggak perlu banyak guys. Berry, kita perlu berry. Oke, dekat semua nih. Nah ini berry di sini. Tempat hunting di sampingnya boleh. Kayaknya tempat di sini enak ya, dekatan semua ya. Nggak jauh-jauh. Tuh. Harusnya ya, ketika rumahnya jadi semua ini bakal unlock, karena kita perlu 5 rumah doang guys. Yuk kita lakukan hal yang sama dengan yang satu lagi. Nah yang ini nih, kita lakukan hal yang sama guys. Bikin di tempat yang dekat batu. Oh betul, tambang batunya tadi lupa ya. Ya bentar guys, bentar guys. Tambang batunya belum. Eh ada batunya nggak? Ada kok batunya 60 ya. Manor itu cuma 15 batu guys. Nggak perlu, nggak perlu. Oke kita nggak perlu tambang batu. Jadi kita bisa lakukan teknik yang sama kayak tadi ya. Kita nggak perlu batu guys. Makanan, dimana makan? Ah ini makanannya nih. Gue konekin dulu ya. Tuh. Itu rumahnya. Ini kegedean gak sih? Harusnya kegedean ya. Tuh nggak apa-apa, plotnya gede. Lumayan buat nanam ini ya, nanam vegetable kalau mau. Oh ada yang lupa tadi. Well. Sumur guys. Iya ya, sumurnya belum cuy. Nah ini. Kita kasih sumur dulu ya. Ini logging campnya guys. Ini saw pitnya. Ini firewoodnya. Kemudian berry. Dimana berry? Berrynya jauh banget ya. Gak apa-apa ya, kita menuju ke dalam hutan dari sini. Nah jadi kita bakal cepet aja guys. Dan terakhir hunting camp. Udah semua kan ya? Oh iya terakhir, kita bakal taruh tempat penyimpanannya. Siapa tahu nanti perlu ya. Yaudah taruh aja nih, tuh. Gitu teman-teman, sekarang kita tinggal tunggu aja mereka berkembang. Nah sambil nunggu guys, kalian lihat ya, farming village kedua sudah nggak ngotak lagi nih bahan-bahannya. Sudah 1,5 kak, apalagi makanannya guys. Gue tambahin ini cepet banget loh nambahnya vegetable, apalagi breadnya ya.
Nih, gue balik ke Farming Village yang pertama juga. Tuh, breadnya udah nambah lagi. Karena nggak gue jual ya, kemarin gue jual. Kocak banget. Ini juga nih, rumahnya nih udah banyak nih yang nanam, guys. Dan terakhir di Main Village, gue lakukan yang sama nih. Tuh, semuanya ada farming, guys. Link untuk mempercepat, guys. Kita kasih satu lagi ox. Ya nggak sih? Pesan satu lagi ya, biar cepet mindahin barangnya. Yuk, satu lagi yuk. Gimana ya tadi ya? Nah ini, gue sering ketukar-tukar ya tempatnya nih. Banyak banget. Oh, yang ini udah makin kelar nih. Udah hampir selesai. Tapi nggak apa-apa sih, kita tambah satu lagi yuk. Jangan lupa tempatnya ya, tempat naruh ox-nya nih. Karena kita nggak punya ini, nggak punya plank, jadi aku nggak bisa nge-upgrade. Sementara gitu dulu deh. Nah, udah jadi semua ini, guys. Iya nggak sih? Udah jadi semua nih. Sekarang kita mulai asan-asan yuk. Pertama logging camp 1. Terus bikin plank. Bikin firewood. Ini storehouse nggak usah. Kita kosongin aja, guys. Terus berry, mana berry? Nah, berry 1. Rumahnya udah semua kah? Kalau udah semua, yang satu ini bisa aku asan ke ini, hunting camp, atau dibiarin aja dulu ya. Satu dibiarin dulu. Kita balik lagi ke sini. Apakah sudah kelar? Sudah dong. Tuh. Cepet ini progresnya, guys. Storehouse nggak usah. Oke, berry-nya mana? Berry. Nah, ini berry-nya nih. Nih, berry-nya udah ya. Jadi semuanya sama, guys. Semuanya sama. Nah, terus ini kan nggak naik, guys, levelnya. Ternyata gua salah hitung nih. Kita perlu tetap 5 rumah, teman-teman. Gua kira 5 family tadi. Salah ya. Kita perlu 2 lagi, guys. Udahlah, kita tambah di sini nih. Gak apa-apa nih. Wah, bahannya kurang 4, guys. Kita mesti tunggu dulu ya. Yalah nih, ditunggu dulu nih. Mereka lagi. Oh, langsung diubah ini, guys. Jangan dulu deh. Ini langsung diubah sama ininya. Jadi plank diubah sama mereka. Jangan dulu ya, jangan jadi plank dulu ya. Sebentar. Kita memerlukan sekitar 6 kayu. Oke, udah cukup. Harusnya kita tambah 2 doang ya di sini ya. Nah, kita tambah 2, guys. Tuh. Situ sudah selesai. Balik lagi ke sini, kita perlu di sini boleh kita kasih 3. Mumpung udah cukup ya bahannya. Tuh. Hehe. Sudah selesai. Nah, ini boleh gue balikin lagi nih. Biar mereka ini bikin plank lagi ya. Dari sini nih, bisa nggak nyampe nggak ini? Susah ya kalau dari jauh gini. Dan satu lagi di sini. Selesai, teman-teman. Pas banget, winter approaching. Development point baru. Oke, sudah, guys. Kita cuma fokus 1. Sesuai planning, bikin manor. Nah, gitu doang, guys. Ini cuma untuk menambah pasukan doang. Kita perlu 20 plank ya. Banyak kok planknya. Yang nggak ada itu apa? Kayu. Ada kayu ya? Sebentar. Betul, nggak ada kayu, guys. Bisa nggak nih kita ngebangun tanpa adanya kayu? Nggak bisa, guys. Tunggu dulu yuk. Oke, udah bisa, guys. Langsung aja. Desainnya bakal sama. Nah, tapi yang ini kita nggak bangun. Ini tempat pajak. Nggak usah, guys. Bangun aja Garrison Tower. Tuh. Commit. Oh, nggak bisa di-commit, guys. Kita perlu 15. Wah. Ya udah. Tunggu lagi ya. Ternyata kita perlu sekitar 20, teman-teman. Ternyata, teman-teman, kita belum bangun pasar. Sorry, lupa nih. Padahal ini paling penting ya, marketplace ya. Malah lupa. Kocaknya. Ya udahlah nih, gua taruh di deket sumur ya, bisa nggak di sini? Nah, bisa tuh, sampai sini nih. Oh, nggak bisa, guys. Nabrak ini, nabrak sumur ya. Kita bikin jalan dulu mungkin. Nah, gitu. Pasarnya di sini. Sini aja, guys, simpel aja, guys. Tuh, development point-nya kita ambil ini aja kali ya. Nih, kita bisa ini, guys. Unlimited supply nanti.
passive income ya. Passive income. Jadi gue tinggal bangun kayak gini nih. Nah, taruh aja satu situ. Terus itu rotinya tuh. Jadi nanti bakal ini menghasilkan roti dan firewood setiap bulan, enggak tahu deh setiap bulan atau setiap tahun. Lakukan hal yang sama di sini. Nah, pasarnya di sini nih. Dekat tambang batu. Pasarnya dekat tambang batu ya. Poinnya juga kita ambil yang ini. Pokoknya sama, guys. Tuh, sudah semua. Oke, ini dia, guys. Akhirnya kita diserang oleh raider lagi nih. Udah lama ya gak diserang. Tuh, udah berapa tuh? Ada 4, guys. Ada 4 ya. Wah, mereka ini, guys, sudah nyerang nih. Bentar. Kayaknya aku punya 2 orang di sini deh. Bentar, kita cari dulu ya yang mana ini. Oke, ada 2 ya. Kayaknya bisa nih. 2 ini doang ya. Let's go. Mana sih? Ini di mana sih? Ini di Farming Village 2. Oh, di Farming Village 2. Kocak. Salah dong, guys. Oh, salah, guys. Nih, pasukanku di sini. Salah unit. Kita ya nggak apa-apa sih, backup ya. Itu backup nih. Sekarang yang di sini aku punya 1 kok. Oh, punya dua juga nih. Nah, gitu. Tenang, kita punya 2, guys. Padahal ini lagi ngumpul, guys. Kita udah diserang nih. Nggak apa-apa, langsung aja. Langsung aja, guys. Tuh, mereka mau kemana ya? Yang ini nih, aduh, yang ini kabur, guys. Ayo, yang belakang kejar ya. Nih, ini 3 lawan 1 nih. Ayo, bang, tolong, bang, dikejar yang ini, bang. Lari. Nah, sudah selesai tuh. Kalah pasti dia. Kita santai aja ya, santai aja, teman-teman. Tuh. Nah, backupnya udah nyampe nih. Backup udah nyampe. Yang ini udah mati. Wah, kalah ini, guys, di sebelah sini. Kalah nggak sih? Tuh, 9-6. Oh, nggak jadi, guys. Nggak jadi, mati ya. Nyaris banget. Dah, nggak apa-apa. Dari 3-6, tersisa 3. Kocak, 90% habis. Sayang banget nih. Udah jauh-jauh lari yang ini ya, backupnya. Balik lagi yuk, balik lagi ke Farming Village. Dah, kalian balik lagi ke sini. Kita lanjut lagi, guys. Ini harusnya udah bisa. Ya nggak sih? Nah, udah bisa tuh. Tuh. Oh iya, aku belum bangun yang di satunya ya. Ternyata untuk bangun ini cukup memakan waktu ya, guys. Gue kira nggak ini loh. Nggak terlalu sulit. Ternyata kita perlu ini. Timbernya banyak. Satunya di sini aja ya. Di situ. Ini towernya. Oke, selesai semua. Nah, yang ini cepet nih progresnya ya. Walaupun cuma 1 family, dia cepet, guys. Tuh, 1 batu lagi. Atau udah kelar? Coba gue lihat. Sudah kelar, guys. Nih, sudah bisa 5/24. Langsung aja ya. Nih, aku akan upgrade dulu armornya. Yang ini 5 biji ini. Abis ini kita langsung perang, guys. Jadi harus satu-satu gini ya. Kocak banget. Oke. Satu sudah selesai. Tinggal 1 lagi ya. Nih, kita makin banyak, guys. Sayang banget ya. Kita tuh maksimal cuma bisa bikin 6 selain retinue. Udah selesai, guys. Sekarang kita selesaikan pasukan yang ini. Nih, gua rekrut dulu. Nanti habis ini kita taklukkan wilayah ya. Yuk, langsung, teman-teman. Kita mulai dari mana ya? Ini terakhir ya. Ini terakhir, berarti ya udah ke sini nih. Kita kumpul aja semuanya di sini ya. Atau mau coba ini, guys, retinue semua. Nih, aku punya 5 ya, punya 5 sekarang. Kita coba retinue semua nih. Karena kenapa jauh, cuy, mau nyuruh yang lain? Jadi kita suruh retinue dulu. Karena armornya paling gigi semua kan. Masa kalah? Atau boleh deh, boleh. Boleh dibantu oleh orang-orang dari yang sini nih.
satu dari sini ya, Farming Village 2. Tuh, ngumpul di situ. Jadi 6 ya, total ada 6. Tuh, teman-teman, semuanya sudah sampai. Oh, ada yang 231 loh. Nah, ini ada 231 nih, guys. Kurang 1 ya rekrutnya. Kita ambil high ground, kita ambil high ground. Kebalik. Gitu ya. Wah, ternyata guys, ada desa yang kehabisan makanan. Yang ini guys. Sebentar, apakah ini belum diassign? Udah kok. Oh, ini huntingnya belum diassign. Pantasan. Tuh, belum diassign ya. Nih, udah gua assign. Oke, coba gini. Nih guys, kita bikin 3 mungkin ya, gue bikin 3 atau 4 boleh. Kita bikin 4 ya. Tuh, aku bikin 4 rumah nanam vegetable atau semuanya deh. Ya udahlah, kita habisin semua ya, guys. Tuh, sampai duitnya habis. Enggak apa-apa, kita enggak trading dulu. Tuh, udah 6 rumah vegetable. Harusnya aman dong. Masing-masing sudah bisa nanam sendiri. Ya enggak sih? Untuk awal-awal worth it-nya itu adalah nanam ini, guys. Nanam vegetable. Nah, 6 rumah ya. Coba kita tinggal, kita biarin dulu. Karena kita akan fokus ke sini. Langsung aja kita claim. Tuh guys. Harusnya ya, harusnya mereka itu bakal datang dari sini sih. Nih, dari ujung-ujung peta ya. Berarti kita mestinya di sini. Iya guys. Jalan kaki aja ya. Coba kita lihat. Nah, itu dia tuh, tuh, tuh. Pastinya di ujung peta sih. Coba lihat. Oh, di sini. Kumpulnya di sini. Nggak bisa, guys. Ya udah, benar di sini ya. Tuh, musuhnya di situ. Lihat, teman-teman. Archernya malah yang maju duluan. Archernya yang maju. Apa mau langsung di... kita hantam aja kali ya. Sama aja lah guys. Nih, kasih misil dulu biar kita ada protection-nya ya. Tuh, gak ada yang mati guys. Langsung broken guys. Wajar sih. Dikeroyok ya. Dikeroyok 6. Eh, sebentar. Lingkarannya masih dalam lingkaran, masih aman. Ini harus dipecah sih. Nah, 3 tuh. Udah kan? Habis kan? Nggak ada lagi ya? Kayaknya sisa satu deh. Nih, yang ini nih. Nah. Cepet banget guys. Kita cuma hilang satu orang loh. Cuma satu orang. Yang ini, oh yang ini bukan retinue. Makanya di sini udah kehilangan 4 nih. Bantu yuk. Nah udah tuh. Victory teman-teman. Simple sekali. Langsung ya. Kita akan langsung guys. Cepet aja nih, nih kita langsung menuju ke sini. Nah udah sampai guys. Sambil menunggu mereka ini ya, mereka istirahat. Aku mau tambah lagi fasilitas nih, fasilitas gereja ya. Belum nih di sini. Deketan semua ya. Intinya kita taruh deketan semua. Di sini mana ya? Ah ini di depan rumah manor ya. Tuh. Eh tapi nggak ada yang ini. Nggak ada yang kerja dong. Ya udah sementara tuh. Ambil satu. Yang ini adakah? Yang ini ada nih. Yaudah, tinggal kita tinggal. Sekarang gue tunggu nih. Kita penuhin dulu ya guys, energi. Masih banyak yang kecapean nih. Oke, kayaknya udah cukup nih. Kita mulai lagi ya guys. Ekspedisi klaim kedua. Let's go. Aku punya 1,2 ini loh guys. Influence. Artinya kita nggak bisa ngeklaim yang ini ya. Wah.
aku harus ini dong, harus menjalankan program ini guys, program sumbangan atau donasi nih ke gereja. Bentar, ini kan banyak banget ya makanannya ya. Jangan yang ini, kita sumbangkan dari sini nih, ini kan udah 1 cup, banyak banget, kocak. Sebentar bang, perangnya udah dimulai. Bentar ya. Kita kasih berapa guys? 50%. 50% dikasih ke gereja. GG banget gak tuh? Tinggal setengahnya ya. Kita coba sekali. Jangan sering-sering. Coba sekali dulu. Gitu. Yang ini boleh deh. Kita kasih 10% gitu temen-temen. Ini ya. Nah kita kasih 10% untuk gereja. Kita sumbangkan ya. Yang main village gak usah ya. Jangan. Dan untuk battle-nya lagi-lagi kita berada di deket banget. Kita tinggal tunggu musuhnya datang. Perasaan gue udah di sini. Oh, 90 hari. Okay. Ya, ditunggu aja, guys. Di 57 hari tersisa, mereka akhirnya sampai, guys. Kita orientasinya benar nggak? Benar ya arahnya ya? Musuhnya sama semua loh guys. Pasti ada 1 archer, 2 infantry, 1 retinue, dan 1. Ini kayaknya mercenary deh. Pantesan guys, kita nggak bisa nge-hire mercenary. Tuh nggak bisa, karena disewa sama mereka guys. Kita pisahin kayak gini ya, biar enak. Dan lagi-lagi archernya di depan guys. Ya udah, langsung ini, langsung kita bantai guys kalau gini. Nah, oh nggak kena, sorry. Tuh, gimana nih? Mundur kalian. Nge-broken lagi ya? Enggak guys. Nah. Langsung broken. Gimana kalau gue kayak gini ya, bikin kayak gini nih? Biarkan mereka hantam-hantaman di tengah sini semua ya. Nih lihat guys. Mereka hantam-hantaman kayak gini ya. Kocok banget. Coba kita lihat. Udah ada yang broken? Belum ya? Yaudah speed up aja guys. Tuh. Broken 1. Lah yang ini kenapa muter-muter? Oleng. Sudah semua teman-teman, maklum ya, gamenya masih early access guys, makanya musuhnya banyak yang oleng. Dan influence kita teman-teman sudah 2,4. Ternyata berhasil nih cara yang tadi ya. Coba kita lihat makannya, tersisa 320 guys. Jangan sering-sering ya, habis ini kita kalau sering-sering. Tuh 5% ya, 5% aja. Yang ini juga nih kita kurangin 5%. Dah. Gimana untuk yang terakhir kita bakal full team guys. Kita fullkan semua ya. Atau nggak apa-apa deh, yang ini yang mati-mati ini nggak apa-apa ya. Tapi kita bakal tambah orangnya. Nih sisanya kita taruh lagi ke sini deh, boleh deh. Oke di sini boleh. Jadi ada 2 tim ya. Ini tim pertama dan ini kedua. Gue bakal ganti grupnya ya. Ini bakal jadi grup yang 4. Nanti yang di sini kita pakai grup 5. Karena 1, 2, 3 udah kepake guys. Bisa double gitu ya. Gue baru tau loh. Bisa double group ternyata. Oke. Tuh baris aja kalian di situ lari. Yang lain mana? Oh ya mecah-mecah ya. Coba saya zoom out. Mecah-mecah guys. 3 di sini dan 2 di sini ya. Oke. Silakan bang kumpul dulu. Ini pasukan grup pertama di sini. Terus ini grup kedua. Gue kasih hotkey 5. Jadi 45 ya. Yuk guys, langsung aja. Kita bakal claim. Tuh. Dan apakah dengan mengklaim yang terakhir ini kita bakal tamat? Dari skenarionya kita bakal tamat sih. Coba gue lihat. Oh, musuhnya beda guys. 1 2 3 4 5 6 7. Udah bener ternyata gue bawa pasukan cadangan itu ya. Oke. Ini final battle nih.
Mana ya? Ah, di sini ya. Oke, udah bener dong. Mundur dulu ya, biar nggak kejauhan. Nah, yang ini boleh ke sini, guys. Mereka ada dua archer loh, teman-teman. Nanti kita lihat dulu ya. Ketika mereka udah deket, kita lihat dulu nih. Apakah oleng lagi archernya? Bener, tetap oleng, teman-teman. Tetap oleng. Langsung aja kalau gitu. Ini. Yang ini kita biarkan hadapan satu-satu ya. Tuh. Udah, ini fix menang ini. Easy nih, guys. Easy nih. Kenapa kita selalu perang di hutan-hutan kayak gini, guys? Nih, itu grup pertama ya. Grup kedua kalau nggak salah ada di depan sini nih. Ini nih. Nah, ini dia nih. Nggak nampak. Jadi gue harus kayak gini. Nah, kelihatan kalau gini ya. Gini nggak bisa, guys. Nggak kelihatan. Oh iya, yang ini udah kelar ya? Nih, yang ini nganggur nih. Bantu, bang. Kocak. Malah diem di situ. Tersisa mungkin 3 ya? Atau 4? 3 kayaknya. Ya udah, guys, langsung all in aja nih. Langsung all in aja ya. Nih, peperangannya. Jadi gue liatin kayak gini ya. Tuh, biar kalian bisa kelihatan, guys. Guys, satu musuh terakhir. Ada yang mati nggak sih? Enggak ya, nggak ada yang mati ya. Ini infanteri biasa loh. Mereka nggak punya armor yang gede. Tuh, armornya 8. Kita armornya 82, guys. Kalau nggak salah ya, 82. Coba gue lihat lagi ya. Nah, betul tuh, 82. Wih, akhirnya teman-teman, kita berhasil nih, restoring the peace. Itu skenario yang tengah ya. Oke, itu dia teman-teman untuk gameplay di Manor Lord. Ya, kecewa guys. Gua kira bakal banyak musuhnya di last region tadi. Ternyata cuma nambah 2 atau 3 ya, 3 pasukan. Dan pasukannya pun infanteri archer doang. Retinue-nya cuma 1. Jadinya easy banget teman-teman. Sekarang kita coba apa nih? Finish ya, finish the game ya. Oh ya, fix ini sudah kelar artinya teman-teman. Segini dulu mungkin teman-teman untuk gameplay di Manor Lord. Nanti kita ketemu lagi di next game ya. Sampai ketemu.